Momen Idul Adha dimanfaatkan Bos Wong Solo Grup Haji Puspowardoyo untuk menggelar silaturahmi dengan karyawannya serta warga yang berada di sekitar objek wisata KaliPepe Land Boyolali. Dalam acara itu, selain digelar sholat Idul Adha, juga diadakan makan bersama sepuasnya gratis. Ribuan warga pun dengan antusias mengikuti acara yang digelar di objek wisata KaliPepe Land tersebut. Kebersamaan terlihat di antara warga yang tampak tertib saat antri mendapatkan makanan. Dan suasana ceria pun makin terasa karena panitia membagikan door prize berbagai hadiah menarik yang diundi dari kupon yang sebelumnya telah diterima warga. Di KaliPepe Land, jadi untuk warga sempatan, untuk para teman-teman staf dan kawan KaliPepe banyak. Selain sholat id, acaranya apa aja yang berlangsung? Ya biasalah kita dos pres, ada nasi, ada untuk senang makan-makan ya. Makan-makan, untuk makan ya sekedar untuk makan pagi-pagi supaya tidak ya biasa sambil. Jelas kita bawa keluarga, bawa anak, bawa istri, supaya mereka juga selain kebersamaannya, kita terjalin antara kita dengan warga sini tempat bisa menjadi satu wujud kerumunan yang baik. Tadi Pak Puspo sempat bertausiah untuk mengajak warga untuk meneladani pengorbanan Nabi Ibrahim terhadap Nabi Ismail. Ya sebenarnya ini adalah merupakan salah satu napak tilas warga poligami Nabi Ibrahim ya, tentunya. Intinya di situ. Jadi dia di situ penuh banyak pengorbanan, banyak ketakwitan, minta Allah segalanya dan banyak sekali lah ini. Hari ini tidak hanya korban saja, tapi bagaimana kita nampak jelas mengingatkan keluarga poligami Nabi Ibrahim. Pak, kedepannya kita apa Pak? Tadi sampaikan Pak Puspo akan dilakukan rutin. Ya? Penyelenggaraan ini akan dilakukan secara rutin per tahun. Oh ya, ini kan baru menjadi ya. Ini terus nanti ada dan kegiatan-kegiatan Islam lainnya. Kita ada di sini. Kita sudah rencana undang-undang beberapa tokoh ulama Ustaz untuk acara-acara di sini ya. Di hari Idul Adha ini sendiri untuk orang Solo itu berkurban berapa Pak? Bisa jelaskan sedikit. Kalau di Solo di sana Bartek 1 di Al-Hijra 1 di tanggal ini satu di sebelah kiri belakang, satu di depan, depan satu di sana tuh. Ya. Untuk pembagian daging kurbannya nanti siapa menurut Pak? Kebanyakan kalau yang di tetangga sudah jelas ya, yang di masjid-masjid yang saya di depan di masjid mereka itu tersambar. Kalau sini nanti langsung di sebelah di sini sama jamaah yang di sini langsung pulang bawa daging.